Saya juga ikut inggil tabarruk mengambil berkah. Saya ijazahkan siapa yang hadir untuk mengamalkan, bukan untuk mengajarkan. Ya, untuk mengamalkan setiap ba'da sholat minimal dibaca 7 kali la ilaha illallah dengan dihunjam, dihentakkan ke dalam jantung. Lalu Allah, Allahnya dibaca juga sebanyak minimal 7 kali, afdolnya 40 kali. Semakin banyak menyebut nama Allah di kalbu, semakin banyak ketenangan di dalam kalbu. Kalau nanti sudah bisa lebih banyak, naikkan menjadi 100 menyebut nama Allah di kalbu, bertahap pelan-pelan. Semoga nanti Allah perbanyak. Nyatalah ayat ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, sebutlah nama Allah, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya, kirim Fatihahnya untuk kepada tuli ridha illah, ya. Siapa yang bisa catat, dicatat. Pertama, li ridha illahi tabaraka taala. Yang kedua, li sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada penyempurna sekarang, tambahan penyempurna semua thariqah, mengirim Al-Fatihah untuk imam akhir zaman, Imamun Al-Mahdi. Maka dalam kafiat zikir saya ada tambahan wa ila al-mahdi khalifatillah. Baru ditambahkan wa ila sayyidina al-Khidir alaihi salam. Lalu ditambahkan wa ila sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani al-Qutb ar-Rabbani. Lalu ditambahkan Sayyidi Abil Hasan Syazili. Lalu ditambahkan Muhammad Bahaidin Syah Naqsyabandi. Lalu ditambahkan kepada imam-imam yang kita mau. Boleh Sayyidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Sayyidi Ahmad Tijani, Sayyidi Muhammad bin Abdul Karim Samani, atau silsilah guru-guru kita yang ada di sini. Saya ijazahkan ajaztukum kama ajazani masyayikh. Kulu qabilna. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga yang hadir dapat keberkahannya, kami yang menyampaikan dapat keridaannya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Keridaan ada pada hati baginda Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Dibaca la ilaha illallah. Seperti itu. Ya. Langsung praktek. Ayo, coba baca, ikuti saya. Ikuti saya semua, perbaiki duduknya, nyaman-nyamankan. Izin Tuan Guru, semua para masyayikh. Baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti dalam hati, ya Allah, aku bersaksi, aku menerima. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Aku menerima. Aku berikrar bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Engkau. Ikuti istighfarnya. Astaghfirullah. Ikuti. Astaghfirullah. Baca pelan-pelan. Ya Allah, ampuni dosa mata kami, ampuni dosa mataku yang memandang yang haram. Astaghfirullah. Turun ke bagian sampingnya, telinga. Katakan, ya Allah, ampuni dosa telingaku mendengarkan kalam-kalam yang tidak Engkau ridhoi,
mendengarkan aib, bahkan aib guru kami, aib kawan kami, aib sesama kami. Ampunkan dosa telinga kami, ya Allah. Baca, astaghfirullah. Turun ke lidah, ya Allah. Ampunkan dosa lisan kami, dosa kalam kami, pernah menyakiti orang tua kami, pernah menyakiti guru kami, tanpa disadari menyakiti orang-orang terdekat kami, pasangan kami, anak-anak kami, tetangga kami, kawan-kawan kami, yang kami sadari, yang tidak kami sadari. Ampunkan lisan kami, ya Allah. Kembali ke otak. Astaghfirullah. Ya Allah, di dalam pikiran kami, di dalam otak kami, terdapat banyak kosakata-kosakata yang tidak baik, kata-kata yang vulgar, yang jorok. Terdapat file ingatan-ingatan kepada hal-hal yang tidak pantas kami ingat. Kami pernah dulu menyimpan maksiat dalam pikiran kami, ya Allah. Maka malam ini, ya Allah, dengan istighfar ini, ya Allah, bersihkan isi pikiran dan otak kami, ya Allah. Kita turun ke tangan dan kaki, kita istighfarkan. Astaghfirullah. Ya Allah, tangan ini mungkin dulu pernah mengambil yang tidak jelas hukumnya. Kaki ini dulu pernah melangkah kepada yang kau tidak ridhoi. Tangan ini pernah makan tanpa menyebut nama engkau. Bahkan mungkin tangan ini pernah memegang sesuatu yang haram, ya Allah. Ampunkan satu tetes darah di tangan dan kaki kami, ya Allah. Turun ke kepada perut kita. Istighfarkan isi perut kita. Astaghfirullah. Ya Allah, perut ini pernah makan sesuatu tanpa menyebut nama engkau. Perut ini pernah diisi dengan makanan yang tidak jelas hukumnya di sisi engkau. Bahkan mungkin, ya Allah, dulu pernah perut ini memakan yang haram, ya Allah. Atau dulu pernah orang tua kami salah makan, ya Allah. Ampunkan isi perut kami, ya Allah. Yang menjadi darah setetes, ya Allah. Yang menjadi satu sel di tubuh kami, ya Allah. Yang menjadi satu helai rambut, ya Allah. Ampunkan isi perut ini dari selain engkau, ya Allah. Turun kepada kemaluan, kehormatan kita. Istighfarkan diri ini yang hina, yang dulu pernah berbuat durjana. Astaghfirullah. Ya Allah, kami ini hina, ya Allah. Zahirnya terlihat soleh, ya Allah. Batin kami banyak maksiat, ya Allah. Zina hati, ya Allah. Zina badan, ya Allah. Ampunkan semua ini, ya Allah. Pindah ke dalam hati, istighfarkan hati kita. Mungkin ada sombong, ada merasa lebih pintar, merasa lebih soleh daripada orang lain, merasa lebih baik daripada orang sebelah. Istighfarkan kalbu, pegang dadanya, sama-sama pegang dadanya. Katakan, astaghfirullah. Rasakan degup jantungnya. Ya Allah, ya Allah, kalbu kami penuh dengan penyakit-penyakit, penuh dengan maksiat, penuh dengan kesombongan, ya Allah. Baru sedikit amal, ya Allah, sudah merasa benar, ya Allah. Baru sedikit ilmu, sudah merasa paling pintar, ya Allah. Baru sedikit riyadhah amalan, sudah merasa sufi, sudah merasa wali, ya Allah. Ampunkan kalbu kami, ya Allah. Astaghfirullah. Terus pegang dadanya, dielus-elus dadanya, ya Allah.
Di dalam dada kami ini ada sifat terburuk, ya Allah. Sifat iri dengki, ya Allah. Kami masih belum percaya kepada jaminan Engkau, ya Allah. Ketika kami memandang ada sahabat, tetangga, kawan kami dapat rezeki, kami mengira itu rezeki kami, ya Allah, diambil olehnya. Kami berprasangka, ya Allah, Engkau salah kirim rezeki kepada mereka, ya Allah. Ampunkan salah dalam hati kami, ya Allah. Ampunkan iri dengki ini, ya Allah. Di kalbu ada sifat riya, beramal karena ingin dipandang. Istighfarkan. Astaghfirullah, ya Allah. Di dalam dada kami terbersit jika beramal ingin dipandang. Bahkan terbersit ada rasa senang dipuji, harap pujian. Bahkan lebih dalam lagi, Allah, kami terbersit takut dicaci, takut dimaki. Maka kami menampilkan kesolehan palsu, ya Allah. Ampunkan riya dalam kalbu kami, ya Allah. Astaghfirullah, ya Allah. Di dalam kalbu kami ada kelalaian, ya Allah. Ada lalai mengat Engkau, ya Allah. Bahkan kami lalai mengat Engkau dalam ruku dan sujud kami, ya Allah. Bagaimana mungkin, ya Rabb, solat ini diterima? Baru saja takbir kami lupa lalai kepada Engkau, ya Allah. Ampunkan solat kami yang tidak khusyuk itu, ya Allah. Ampunkan baca Quran yang tidak tulus ini, ya Allah. Ampunkan kalbu kami yang keras ini, ya Allah. Ampunkan kalbu kami yang malam ini ingin menyebut nama Engkau tapi belum tersentuh, ya Allah. Terakhir, kita istighfarkan orang tua, pasangan, keturunan, anak-anak, tetangga, bahkan semua umat, kita istighfarkan. Astaghfirullah, ya Allah. Dosa kami kepada orang tua kami banyak, ya Allah. Dosa kami kepada pasangan kami banyak, ya Allah. Kami mengkasari mereka, ya Allah. Kami pernah membentak mereka, ya Allah. Ampunkan dosa kasar kami, ya Allah. Dosa-dosa kami yang menyinggung mereka, ya Allah. Begitu juga ampunkan, ya Rabb, dosa semua umat. Dosa semua umat yang bersyahadat kepada Engkau, menerima baginda Rasulullah senabi Engkau. Al-Fatihah, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الإخلاص الشريف. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Mari merindui Rasulullah sebelum kita talqin. Baca ikuti saya. Allahumma صل على
Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ikuti baca dengan lisan yang lirih, yang lembut. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, sampaikan salam dari ruh kami kepada ayahanda ruh kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, sama-sama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami, cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan maaf kami ya Allah, kalbu ini ingin merinduinya tapi tidak dapat merinduinya, ingin memandang wajahnya tapi mimpi pun kami belum dapat ya Allah, ingin memandang keindahan akhlaknya tapi akhlak kami belum seindah akhlaknya ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah ya Rabb rahmat Engkau, kasih sayang Engkau, limpahkan jualah kepada ayahanda ruh kami, baginda Nabi Muhammad, Abu Ruh, Nabi Yuna Ahmad, Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sama-sama. As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidi, ya Habibi, ya Rasulullah. Salam engkau wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai ayahanda ruh kami, terimalah salam yang tidak sempurna ini dari kami, jawablah salam kami, terima kami jadi umat Engkau wahai Rasulullah. Katakan, terimalah kami sebagai umatmu wahai Rasulullah. As-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalamu alaika ya Sayyidi, ya Habibi, ya Aba al-Arwah, ya Rasulullah. Terima salam kami wahai Rasulullah. Ikuti saya. Ilahi ya Allah, luruskan niat kami ya Allah. أنت مقصودي, hanya Engkau tujuan kami, ورضاك مطلوبي, hanya ridha Engkau ya Allah yang kami cari. اللهم أعنا على ذكرك. Ikuti. Allahumma a'inna ala zikrik. Ya Allah, bantulah kalbu kami, bantulah lisan kami menyebut nama Engkau yang berat, nama Engkau Ismul Jalalah Allah, Tauhid la ilaha illallah. Bantu kami ya Allah mensyukuri nikmatmu, membaguskan ibadah kepada. Coba angkat tangannya ya, satu aja, pengen kanan.
tangannya. Lalu di bawah ke pusar, la, ditarik ke ulubun, ila, di bawah ke kanan, illa, hunjam ke kalbu, illallah, dihentakkan ke dalam jantung kita. Jantung berkaitan dengan kalbu. Lagi diulang di atas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lidah dikunci, dinaikkan ke langit-langit dalam mulut, kepala menekuk ke bagian kiri, mendekati jantung, lidah dikunci, mulut ditutup, sebut Allah, 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 terus ya Allah. Teruskan Allah. Lidah tetap dikunci, sebut nama Allah. Sekarang teriak, tapi dalam diri, di dalam diri, tidak bersuara. Teriak di dalam kalbu, teriakkan ke dalam kalbu. Baca ya Allah. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Qul ud'ullah aw ud'ur-Rahman. Seru ya Allah. Dorong selain nama Allah. Bahkan nama sendiri pun ditiadakan. Tiada nama kekasih, tiada nama harta, tiada mobil, tiada rumah. Hanya ada nama Allah. Terus baca pelan-pelan. Ya Allah. Sedalam-dalamnya, selembut-lembutnya. Allah. Sama dengan cara yang tadi. Hu, tapi diambil dari pusar. Hu, diambil dari pusar. Hu, naik ke punubun. Hu, bawa ke bahu kanan. Dihunjam, dihentakkan kalbu. Lagi pelan-pelan zikir kita yang lembut. Dibawa ke ubun-ubun, bahu kanan, dihunjam. Kunci lagi lidahnya, tutup mulutnya sejenak, tetapkan nama Allah di kalbu. Allah. Terus 3 kali. Allah. Ya Allah. Baca sama-sama. Muhammadur Rasulullah. Sama-sama. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqi alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'athu وبها ندخل إلى جنتك يا رب العالمين. Diusap ke mukanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Saya juga ikut inggil tabarruk mengambil berkah. Saya ijazahkan siapa yang hadir untuk mengamalkan, bukan untuk mengajarkan. Ya, untuk mengamalkan setiap ba'da sholat minimal dibaca 7 kali la ilaha illallah dengan dihunjam, dihentakkan ke dalam jantung. Lalu Allah, Allahnya dibaca juga sebanyak minimal 7 kali, afdolnya 40 kali. Semakin banyak menyebut nama Allah di kalbu, semakin banyak ketenangan di dalam kalbu. Kalau nanti sudah bisa lebih banyak, naikkan menjadi 100, menyebut nama Allah di kalbu, bertahap pelan-pelan. Semoga nanti Allah perbanyak, perbanyak, perbanyak. Nyatalah ayat ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, sebutlah nama Allah, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya, kirim Fatihahnya untuk kepada tuli ridha illah, ya. Siapa yang bisa catat, dicatat. Pertama, li ridha illahi tabaraka taala. Yang kedua, li sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada penyempurna sekarang, tambahan penyempurna semua thariqah, mengirim Al-Fatihah untuk imam akhir zaman, Imamun al-Mahdi. Maka dalam kafiat zikir saya ada tambahan wa ila al-Mahdi khalifatillah. Baru ditambahkan wa ila sayyidina al-Khidir alaihi salam. Lalu ditambahkan wa ila sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani al-Qutb ar-Rabbani. Lalu ditambahkan Sayyidi Abil Hasan Syazili. Lalu ditambahkan Muhammad Bahaidin Syah Naqsyabani. Lalu ditambahkan kepada imam-imam yang kita mau. Boleh Sayyidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Sayyidi Ahmad Tijani, Sayyidi Muhammad bin Abdul Karim Samani, atau silsilah guru-guru kita yang ada di sini. Saya ijazahkan ajaztukum kama ajazani masyayikh. Kulu qabilna. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga yang hadir dapat keberkahannya, kami yang menyampaikan dapat keridaannya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Keridaan ada pada hati baginda Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.